Pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Billar bakal menggelar acara syukuran atas bentuk kebahagiaan keduanya kembali bersama setelah dihentikan oleh proses restoratif justice. Sebelumnya, keduanya terlibat perselisihan akibat kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang dilakukan Rizky Billar kepada Lesti Kejora. Hal itu berujung laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Usai menyatakan damai, hal itu langsung disambut bahagia oleh keluarga Rizky Billar, bahkan diketahui akan menggelar agenda syukuran. Ada syukuran, cuman belum tahu waktunya kapan, ujar kakak Rizky Billar, Bobby Rahman, dalam kanal YouTube Cumi Cumi, Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2022. Ditanya lebih lanjut, Bobby mengatakan acara syukuran akan diadakan di rumah lantaran keduanya telah kembali tinggal bersama, di rumah aja. Lanjutnya, sebagai seorang kakak, Bobby mengaku bahagia dan bersyukur karena Lesti Kejora dapat memaafkan kesalahan adiknya. Alhamdulillah, senang bahagia, tutupnya.